Santii Cimohayi. Aduh, gatel lagi. Waduh, kutu aku banyak banget lagi nyangkut di kuku. Hah, enak nih kayaknya kalau misalnya taruh kutu di rambutnya Meika sama Sinta. Mampus, rasain nih pembalasan gue. Lo semua jadi pada kutuan juga. Ih, Siti, kamu ngapain? Itu tadi di rambut kamu ada laler, aku bantu usirin. Ya ampun, Siti, makasih ya. Iya, sama-sama, Sin. Tadi aku usirin, takutnya lalernya berak lagi nanti di kepala kamu. Yaudah, aku kesana ya, Sin. Hah, yes, misi pertama berhasil. Sekarang giliran si monyet Meike. Meike, aku minjem topinya. Ih, topi aku. Bentar, ini ada panik di topi kamu. Hah, sekarang waktunya gue taruh nih kutu di topinya dia. Rasain lu semua pada mampus. Gak ada apa-apa lagi nih. Udah. Ah, jangan asal narik-narik dong topi aku. Udah tahu aku pakai topi untuk lindungin rambut aku biar gak ketularan kutu sama kamu. Ini uangnya, Bu. Bentar ya. Ini kembaliannya. Kasih, Bu. Ih, uangnya lebih. Kamu harus mengembalikan uang itu. Jangan, jangan. Itu sudah menjadi rezeki kamu. Jangan kembaliin, jangan. Jangan dengerin dia. Itu perbuatan tidak jujur. Ambil saja uang itu. Ini gak bakal terulang kembali. Ini kesempatan. Ambil, ambil. Baiklah. Bu, uangnya kurang 5.000. Oh iya, Kade. Aduh, tunggu, tunggu, tunggu. Ini, Dek. Maaf ya, maaf. Wow. Bang, berapa harga iPad itu, Bang? iPad? Oh, yang ini 6 juta, Bang. Kalau harga iPad 2, Bang, berapa? iPad 2, 8 juta, Bang. Oh, kalau Galaxy Tab 1, yang itu berapa? Itu cuma 4 juta tuh, Bang. Yang Galaxy 2? Kalau itu 5 juta, Bang. Bah, mahal-mahal kali harganya. Ada tablet yang murah nggak? Tablet murah? Ada, Bang. Paramek, Bang. 5.000 dapat 4 tablet, Bang. Eh, Pak Gurung.